Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Kami pas tadi sudah selesai dua menu, ada yang pertama kimchi dan tteokbokki, terakhir bulgogi di sini. Ini agak pedas kan, misalnya. Bahan utamanya kita pakai daging apa? Ini daging sapi. Daging sapi, ini bagiannya bebas kan? Bebas. Bebas ya. Sudah dikasih bumbu dari marinade. Pakai bumbu apa nih? Ini bumbu. Ya, ini bumbu. Kecap asin. Ya, gula. Buah pir di taruh dulu terus ya. Terus tanpa bawang putih, lada, tambah bawang. Campurannya begitu. Manis dan asinnya gurih. Panas. Dan ini harus panasin dulu. Ini bulgogi ini rendang satu kali. Lebih enak. Kalau misalnya kita masak, bisa kan pakai yang kalengkan ya? Ada lemak-lemaknya kalau di lombok ya? Lemaknya tidak banyak. Ya. Tapi itu yang bikin enak ya? Ya. Jadi lebih gurih. Oke, kita aduk-aduk sampai dia matang merata ya. Sudah selesai. Jadi kita matikan kompornya. Kita akan diamin di sini aja ya supaya panasnya masih ya. Jadi kita sudah komplit. Di sini kita akan icip-icip tetap di fridge special. Ini kita masak. Ya. Nah viewers, ini tadi sudah selesai kita masak 3 menu. Yang pertama ada kimchi tadi ya. Iya. Kemudian ada tteokbokki. Dan terakhir, oh ya ini, bulgogi. Tapi begitu sampai meja ada banyaknya, banyak. Ya, ini resto Koreanya, side dish-nya free. Side dish-nya free ya, ini aja. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sama ini. Namanya apa? Banchan. Banchan. Ya. Kalau banchan, beras. Ini banchan. Ya. Ini ada acara, juga ada makaroni. Sudah topi juga. Kalau ini apa namanya? Ini pancake Korea. Ya. Terus ada tambahannya, ada capcay, kimbap, tosok bibimbap, sundubjjigae. Oke, susah begini. Ya. Samgyetang. Samgyetang itu ya. Apa? Sup? Cuk-cuk ya? Ya, ini ayam. Dan dalamnya ada ginseng, ada bawang putih, sama kurma. Ya. Beras ketan juga ya, dalam ini 2 jam atau 1,5 jam direbus. Ya, apinya kecil? Ya, pertamanya lama. Api gede, nantinya sudah lama-lama.
ini salah satu lagi jaman-jaman seperti ini butuh nutrisi yang baik. Ini salah satunya. Oke, kita mulai makan yang mana dulu? Terserah yang mana, choice. Choice-nya saya mau coba yang dulu ya. Coba yang kimchi-nya nih, yours. Pakai sumpi. Oh, sumpi. Salah ya? Iya. Pakai sumpi deh. Iya. Mrs. Mo, Mrs. Limo juga ya masakan saya? Iya, iya, iya. Mrs. Limo. Terima kasih. Ini tadi saya buki dan juga ada bumbu-bumbu lainnya. Nah, pasti pedas ya. Silakan makan bahasa Koreanya. Masike buseyo. Masike buseyo. Iya. Masike buseyo. Baik ya. Pedas? Sedikit pedas. Sedikit pedas. Ya asin ya? Iya asin. Asin asam. Asin karena tadi sawinya direndam dengan air garam. Iya. Jadi kurang lebih 2 jam ya? Iya. Kalau 1 jam tiriskan baru carinya. Ya. Tambah dengan bumbu untuk kimchi. Enaknya viewers untuk appetizer. Sama nasi. Kalau nasi tidak ikut, asin. Mungkin ya? Memang asin. Tapi saya kan kalau nasi rasanya semua orang udah tahu ya. Hmm. Rasa kimchi. Ya. Enak banget. Tapi kata bisnis harus campur dengan nasi ya. Supaya nggak terlalu asin. Eh, sebelum kita mulai lagi, saya mau tanya, itu namanya kan Sila Korean Restaurant. Ada arti khusus nggak? Ada special meaning nggak Sila? Atau arti khususnya ada itu ya? Ada dari dulu ada Koreanya ada tiga negara, ada Sila, ada Goguryeo, ada Baekje. Itu ada negaranya ada king. Semua ada king. Tapi Silanya kingnya bukan laki-laki, queen. Queen. Ya. Oh, jadi orang yang punya Mrs. Lee perempuan, jadi namanya Sila Queen. Ya, Queen Lee namanya. Itu jadi silsilah makanan Korean restaurant. Di sini kan semua berarti authentic Korean restaurant. Yang paling favorit tamu-tamu sering pesan yang mana? Bulgogi. Bulgogi. Iya. Kedua samgyetang. Iya. Sama tusuk bibimbap. Iya. Vegetarian juga suka. Suka ya? Iya. Ada di sini ada banyak sayuran. Ada nasi juga ya? Iya, ada nasi. Ada nasi. Sekarang nasinya umpet nih. Nasinya umpet nih. Nasinya malu jadi gitu. Iya, malu. Sekarang saya mau nyobain ini ya. Bulgogi boleh? Iya, boleh. Pakai sedikit atau ini aja ya? Terus lah. Ini tadi ada lapak-lapak dan orang ini. Yang di rumah jangan ngiler ya. Boleh di sini juga seperti saya. Nah ini tadi ada dari tepung beras dimasak. Bentuknya seperti ini. Juga pedas dari ini. Ya, kocukan. Ya, cabe itunya pedas. Pedas semua. Pedas manis ya? Ya. Jadi ini karena nggak ada rasa, karena dikasih garam sedikit, jadi memang harus dikasih bumbu ya, supaya lebih enak. Pedas, nggak harus pakai nasi, karena ini dari beras ya. Ya. Tadi 28 tahun di sini, berarti restoran ini sudah lama juga ya? Ya, restoran ini juga 15 tahun ya. Jadi mempertahankan rasanya ya. Nasi Korea kan lagi susah ke luar negeri jajan Korea, mendingan mampir ke sini ya. Kalau kangen sama makanan Korea ini enak. Yang terakhir apa saja? Saya mau nyobain ini dulu. Oke. Okay. Bulgogi. Setelah itu nyoba yang lain. Restorannya hanya ada di Sun Lake ya? Iya. Bukan tempat lain. Iya. Gak ada rencana mau buka cabang? Tidak. Sampai ya.
Jadi hanya di sini ada di Suntec Hotel di kawasan Sutter. Main-main lah di sini. Take away juga bisa ya? Bisa. Ini mana sih? Ya. Ada sih makan yang pedas-pedas, kimchi dan tteokbokki, dinetralisir sama ini. Semuanya enak. Kalau menghabisin semua makanan, mungkin tiba sehatnya saya 2 jam nonton pelan-pelan. Jadi saya mau cobainnya. Lainnya nanti ya, setelah ini viewers. Makasih banyak Miss Sisli sudah nemenin saya tadi masak 3 menu spesial. Yang nanti saya akan cobain. Viewers, thanks for watching ya. Until next time. Bye-bye. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.